الحمد <سؤال> لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين <سؤال> آمنوا اتقوا الله <سؤال> حق تقاته ولا تموتن إلا <سؤال> وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhal ladhina amanu taqullah Wa kulu kawlan sadidan Yuslih lakum a'malakum Wa yakfir lakum dunubakum Wa mayyiti ilaha wa rasulah Faqad baza pauzan adiman Amma ba'du pa inna hadith Kitabullah Wa haral hadji hadji muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin binar Hadirin ihwatu iman Anu sami sami mihafidah senarang magpiroh Allah subhanahu wa ta'ala Sumangga urang sami sami manjatkin puji miwa syukur karubun gopur Allah aja wajalla. Mantena anu patos ngurus ngatur ngaraksa tur ngariksa alam sadaya dipilih ku takdir ti Gusti Nu Suci ka darati Allah anu Maha alhamdulillah dina wengi anu ayeuna urang sadayana tiasa kumpul ngariung bermuwajah dina raraga sami-sami nakorupkan diri ka Allah Subhanahu wa taala sok sanawa hujan ti tadi teliren namung urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala Allahumma sayyiban nafian ya Allah Mudah-mudahan salira ngajantenkeun ieu iya hujan teh mapaen manfaat kanggo sadaya. Mangke kita sakedik kulung hujan janten madorot ka anu sanesna kitu. Bapa miwah ibu nu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala kada ngabahas naon sim kuring tadi ya. <laughs> sim kuring yakin urang sadayana ngagaduhan kahoyong nalika ngantunkin alam dunia iya teh hoyong lebat ka surga tong boba umat islam sadaya na agama oge aranjena ngagaduhan kahoyong hoyong lebat ke mana hoyong lebat ka surga jatan sadaya na jalmi sadak agama ngagaduhan cita-cita rejeng harepan nalika nganunkan alam dunya teh hayang lebet keana kas surga sadak gitulahnyata <tutup> namung iwahi ayah jami anu lebat kas surga teh kalalayan salat ayah jami anu lebat kas surga teh yemat ternyata aya Nyang sang Dinaraka badai dipilih ku manaku ibureng bapak mana Buang Sa Jami teh hoyong lebet ka surga teh kalau yang salat entenyang sang di mana Dinaraka margi saddinten hitungandinana alam akhirat mah Kaalpi sanaatiimi mata udun seolah-olah 1000 tahun hitungan di alam dunia malah di sana sepanjang ada yang tersana panjangnya Alpasana seolah-olah 50.000 tahun sadinten nah itu Pak banget ah wios usad abdi melebat surga oke okay, nupang pande rina asal ke surga bahwa salamat gitu ya <tulah> iman dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala tah cita-cita harapan orang sadayana sadayana hayo lebat surga kalayan salamat sesuai sama dua orang sadayananya Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tos wereng saya sakitu ngawas sama. Ya. Da biasa pan upami tos urang mana eta mah tamat gitu nya. Gitu. <gulitulah> Ari kalimat wa qina adzabannar teh hatosan apa? Ih padlana ya Allah semoga engkau menjaga aku. Kita gitu, kan tina siksaan seuneu neraka artinya henteu lebet heula ka mana? Kana neraka. Ibu miwa bapak nanti no dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala Supados seorang sadayana tiasa lebet kasa kalian salamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos maparin Tata cara kangu orang tanapi pikai piat kumaha kehidupan orang di alam dunia ame nge, nalika orang mulang ke Allah teh sa Salamat lebat mana? Ke surga Pidawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anu diriwayatkan ku Imam at tirmidzi malah anjir dibatkan wasohahahu anjir nyohihkin et hasanah risateh teh kondisina sohih dudukana teh gitu nya so Rasul kia Bapak Ibu Sadayana ya ayyuhannas he sakabeh manusa ab salam Sok sebarken ku anj salam Hai wasilularham sambungken kade de ka ah waat imu toam sok bere tuangan Jami anu ngambutuhken tuangan Hai wasulbilili jeng araaranjin kudu ngalaksanakan salat wengi Wasuniamun nalika Jami anu sajajenkir di berrasare sookma tadi hujanna tak pasti aranjin bakal asub kaswarga teh bisa kalayan salat Hai jadi Bapak Ibu Sadayana nummukin hadits an ayayo obat amalan an tiasa ngalebetkan uurangka surgakalalayan kumaha salat kehejion tadi teh absus salam muka 2 silul araham nukati tiluimu toam anukapat salat wengi Cik mana diantara anu opat eta anuku ibu ku papa dijentenken naon teh ancopan mana Bu <laughs> opat amalji sebarken ku anj salam nuka 2 sambungken deh kayaknya ah nukatilu sok bantuku Anj Jami anu kasusahan nukalaparan nu kaupat orang dianjurkan untuk melaksanakan salat malam ketika orang lain sedang padati tidur maka aranjen sorosok bakal asub kaswar kalian salaamu Hai Luvina Bapak Ibu Sadayana mauasa kabaha saddayana Di kesempatan Ayena orang basilak wilnya gitu kan jika nama mau tamati <tik> Nuka hiji ya, Kurang hiji helawe Apsus salam Sok sebarkan ku anjen ucapan Salam Ku mau ucapan salam teh Bapak Ibu Sadayana Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kayaknya ditambihan te Kayaknya teh? Atau sesak itu pak Tuhan yang tambih tamih segala Nya, gitu. Patarosanana Iraha eta ucapan salam teh atanapi kapan adanya ucapan salam tersebut tingawitan saha ibu bapak sadayana ungkapan salam ayakna nah hati zaman nabi muhammad nah hati zaman nabi ibrahim nah hati zaman nabi nuh tapi di zaman nabi saha mangapa pusadayana ternyata ibu bapak sadayana ucapan salam assalamu alaikum itu bukanlah syariat yang baru, bukanlah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad mungkul tapi justru ucapan salam itu sudah ada semenjak diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wah ini bapak ibu sederhana, jadi ucapan salam teh irahang anak <tuk tangan> di zaman Nabi Adam alaihissalam kene. Jadi sana syariat anu engal, tapi nawan syariat sebutkan syar'un man koblana syariat sebelum kita, oh, enggak. Ibu pas ada enak di nariwayat mutawaf alaih diuningakan kata tapi sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sasa patus ngadawu ya. Lama khalaqallahu adama sallallahu alaihi wasallam Ya kalimat sallallahu alaihi wasallam itu sanes kanggo Nabi Muhammad mungku tapi kanggo saha? Nabi Adam ge kitu SAW teh kitu nya. Lama khalaqallahu adama nalika Allah taala rengse nyiptakan Adam, Bu hande Ya. lamahu Adam nalika Allah ta'ala Allah Subhanahu Wa ta'ala rengsek nyiptakan Adamtan nabi Adama langsung diciptakan kuaha kok Allahtina naon Paku tan in gitunya itu aya o aya obat model penciptaan manusiakahhiji penciptaan Adam langsung ku saya tamah walau ayaah Siti Hawatina tulang rusuk nabi Adam ayah sahadainutduh Rama Nabi Isa Alaihissalam ayam model urang ulama Kudu asahala ayaah Indungjeng Bapak lamun Sutema Ayah budak lahir oh baan nah, dit pertanyaankan gitunya <laughs> tak Su lama aja walika Allah aja wajalah reng se nyiptakan Adam q Allah ngadawuh kasaha teh ke Ka Adam teh hab anjen tuh Nye. birang hab an kasaha teh pas salim terus ucapkan salam gan indit anjen terus ucapkan salam. Kasah ucapkan salam teh. Kasah dirinya. Magi hari tak mapan te ayah sasaha lintang ti Nabi Adam serang Allah oke okay, para malaikat. Nih. Tah yeah. nah, jadi salam sekir, salam Allah sekir. Indit anjen Adam pasalim lejeng ucapkan salam kasaha ala haula inna pari minal malaikati kasa kelompok ya di kalangan para mala malaikat mangga ya hum naparun minal malaikati julusun nalika eta para malaikat teh nuju calik jika orang kieu mangga ieu indit anjen ucapkan salam ku anjen ka saha ka para malaikat nalika para malaikat harita nuju kumaha nuju calik pastani man regep ku anj dengeken ku anj simak ku anj ma naon an ku ara dihauna dihormat di ke anj dijawab ke Anj manpatnya Adam diciptakan rengsek di piwarangkumaha angkat nepangan malaikat ras di piwarangkumaha ngucapkan salam. Soal Allah kuma dengikan ku anjin Adam. Nawan jawaban aranjinan anak anak kasaha ke Ka anjin mana? Nya. Teras kumah Adam teh Bapak ibu Sadayana Zahaba angkat mana pangan saha? Pangan para malah ikat. Kolak lajeng Adam sasauran sauran, nya. Kasaha teh. Assalamualaikum, mana Semoga semua keselamatan buat kalian wahai para malaikat. Jangan berusaha, saya nak emot nemuin hadis iya. ma ternyata, ini, mak ternyata dengan ucapan salam teh sanes di zaman Nabi, tapi di zaman sah, di sejak ada yang diciptakan. Nawan walaran para malaikat teh, tak kalimat nak pastami majuh yuhayunaka. Legupkan ku anjing, dengikan ku anjing. Nawan jawaban aranjina kasaha ka anjin fa inna ha, bisa jadi eta ucapan teh kumacana tahiyatuka penghormatan ka anjin wa tahiyatu Duriatika tuh dzurriyatika jeung penghormatan ka keluarga turunan sa anjin ternyata Bapak Ibu sadayana para malaikat ngawalar kumaha Bapak Ibu sadayana nya kumaha teh wa alaikas assalamu warahmatullahi sakitu dina hadis sanih Wabarakatuh Puntan, ucapkan, assalamualaikum Wabarakatuh wa barokatuh sanih barokatuh puntennya seseerna murang kali warahmatullahi wabarakatuh sok dan ngukin ke bapak ibu nya karena aku maha assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh nya besok Biasa mahatu biasanya itunya so ibunya <tuh> ucapan salam teh Nah ternyata para malaikat menjawab Bagaimana wa alaikasalamu warohmatullahi ditambihan Kuan warohmatulmatullahi Jangan bapak ibu sadayana, nemuin hadis ini, mah jelas ya teh hadis yang riwayat mutabak alaih Abu Hurairah. Ternyata dengan bahwa ungkapan salam itu itu merupakan sebuah syariat yang sejak Nabi Adam diciptakan sampai sekarang itu ada. Ya, nama tak Allah Subhanahu Wa Taala di surat An Nisa ayat ke 80 puluh genap wa pahayu bianahaha inallahha alakulli has wa upamahuiitu aranjen dibere penghormatan ku ucapan salam taditea pahayu maka hormat kuaranjintesaha Anu gucapkan tadiku nawan cena biahana min hakku anu langkung saya tibatan ucapan tadi Punten upami ayah Jamin mengucapkan Assalamualaikum di wamaha tak masih ke ayaah anu gucapkan Waalaikum salalam itu tak upami ibu miwa bapangwalana Waalaikumsalam alaikum eta teh sana selepatnya mung tebener <guluh> pedit gitu kan ya gitu kan ya ya kade ulah dibiasakan gitu ya. makin awan, gini bapak ibu sadayana ketika kita belajar bahasa arab ya upami isi masdar upami tina salima salaman ya tapi salamatan mangga kan tina hamdan Ya, tina hamidah hamdan itu satu pujian, satu keselamatan. Ya. Tetapi ketika isi masdar ditambahan ku alif lam, maka alif lam nanti alif lam lil nanti nyangkup kasadayakna. Punten bapak saudara, punten bapak ibu. Punten, bapak ibu. Ya. Nalika ibu ngawas Miwa bapak ngawas Al Quran surat Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Coba hatoskan kalimat alhamdulillah, Bu sadaya pu puji, puji. kagungan al, Allah upami hamdun satu pujian tetapi kalimat hamdun memakai alif lam jadi kumaha sadayana puji kagungan Allah mangga upami ibu ngahartoskeun wa alaikum berarti jeng piken aranjen hiji kasalametan mangga Ari batur mereka orangkumaha mudah-mudahan sadaya kesalamatan pikir aranjin Ariku ibuku Bapak di Wal rumah ke Anj majiit berartinya Batur memerek rumah maha lobarang ngawal salam Di ngucapkan sala kedah dikin Bapak ibunya Puten biasa orang pan gitunya salaamualaikum Waalaikumsalam ya kita Et, 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 lepat Waalaikum Assalamu Taala langsungkan waalaikummus Salamu gitu mangnya makin awannya tuh jeng piken aranjen sadaya kassalamametan sadak gitu lupami Waalaikum salam jengker Anjen hiji kasala kita Tahan. mana Ali Batur mah mereka urang sadaya na kesalamatan teh paginya siangnya sorenya terus kabeh ada urang mereka Batur Hikir manai <laughs> oh, nah ketika orang lain mengucapkan Assalamualaikumkuma tawa alaikumsalam Eamu seimbang Upami nulangku saya kumaha Wa alaikumussalamu warahmatullah. Nggak. Upami nusanes mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Walarna kumahat. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Upami nusanes mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walarna kumahat. Waalaikum Wassalam warahmatullahi wabarakatuh Tam hantong sahabatros Raul anu tadi cena tuhnya mengucapkan assalamualaikum kulos di wama Waalaikumsam warohmatullah na gucapkan ya Assalamualaikum warahmatul Raul wa waalaikumsam warahmatullahi Ya, ta, wabarakatuh nah, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Ari Abdi gucapkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuhrasul jawab Waalaikum nahul oh, meng Allah atau gitu ato, sasakitu, Bapak Ibu sedang ditamihan De kurang gitunya tiasa waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh tapi kumaha wa alaikum mangga hatina jeung keur anjeun kabeh sadayana ge kitu kasalametan sadayana kitu bapak sadayana nya tah ieu penten dina naon eta teh dina ngawaler salam ke urang sadayana nya duit kan terus paham tak bu biar lepat Iya pak enggak nyet iya pak inten luruskan kurasan hiji-hiji gitu kan ya enggak ya jadi nalika orang ucapkan assalamualaikum kayak ke 10 kebaikan. Nalika orang ucapkan assalamualaikum warahmatullahi kayak ke yang sabaraha 20 kebaikan. Upaya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabaraha ke kebaikan? 30 kebaikan atau ibu mengucapkan yang telah diajarkan oleh nenek kita. Yang pernah dia menjadi seorang presiden wanita. Ucapan kumah bahala ganti aku kunawan cenah. Salam naon Salam Pancasila hmm. <laughs> Pernah mendengar? Kata skipping dasan Ah ya, pandai gentos jenanya kema. Jadi sana ku suku naon ingin menggunakan ideologi Pancasila Dan terapkan waeta Salam Pancasila Apakah betul seperti itu? Menurut kanene eta Menurut karosul Mangga. Hmm. Ah, enggak? <laughs> Lamun salam Pancasila menang, menang kebaikan mual Nanya. Kau mah ngajawab lo salam Pancasila bu, pak. Lamun kau ibu, iya contoh simkuri ngucapkan salam Pancasila. Nah simkuri malah laki, pancasila malah laki. Nya. Pami ibu kau mah mau jawab nanti? Salam emok. Tak atas we orang mah nu dicontohkan ku Rasulullah SAW sepatas gitu, mangatnya. Anak pan kitunya sampurasun atas aku salam etalah cekap atas gitu, bagusnya. Tong suruh setamih doyik orang sana, ya kita kedua, kapan kita mengucapkan salam? Iraha mengucapkan salam teh. Nah satu, ya satu ucapan salam itu dianjurkan bagi kita ya tuh ketika kita bertemu. Ya. Dinaik tu Hakul muslimi alal muslimi situn. kawajiban muslim sessama muslim sebriji ayagen nekah jnaonlimla upami tepang ucapkan salam kasahaina ka Diitshari muiya kantos para sahabat umas ke Rasulullahleh Rasululallah ayul muslimi Abdul rassul muslim anumanu paling utaami sau so Rasulkumaha imu to so, ama watakla warif sok anjin mere tuangngka anu butuh numuka dua ucapkanku anjin salam kasaha kajallma anu anjinwahuh jeung anj tepati wa gitunya aya, aya wano aya maha kuranguh ucapkanku ma salam ulah papange teh baik <laughs> Biasanya kumaha pan? apaan? Ya. Kau mau panah enak ya kumah, dia kan gitu ya, Coba ya, kali itulah, <laughs> Ya, bisa deh, Nah gitu, jadi pertama ucapan salam itu dianjurkan bagi kita ketika kita bertemu sesama Muslim maka kita wajib menjawabnya dan wajib kita mengucapkan salam. Ya, ya. sok dianjurkan itu, <laughs> Nukar dua, Irahade, Bapak Ibu mengucapkan salamuhwan nalika urang lebet kabumi urang atanpi kalau keluarti bumi urang Ari ba ibu-ibu biasa gitu ta, iya, ka biasa manga, biasa yeah, Jadi, ama, lebet kabumi ta napi badekkha keluarti mana Di bumi orang Ari orangku mas orangan asablus-blus suwe kal keluarte benyeng we gitu baikok pada sook rumahsmalik ya yabunwahai anakku ala ahli kau upami anjen tuh asu kakula warga anjen Ka pamajikan anjen pas salim ucapkin salam Naya tuh Takun la barokatan laka Wabarokatan ala ahlika Eta teh bisa jadi berkah ke anjin Jeng barokah ke saha Kula warga anjin tuh ditinggalkan ku anjin Sok, mangga bu Bapak biasana tarang ngucapkan salam Ari pek teh uih Si ngaji nya Ketok, ketok, assalamualaikum Waalaikumsalam Sugan teh tamu <laughs> Kenapa? Karena teh biasa teh ya bangga. Nah, upami urang lebet kabumi urang ataupun kita mau keluar dari rumah kita bagaimana ucapkanlah Kenapa sebab takun baroatan bisa jadi keteker Barokah Ari barokanan Bapak Ibu sadenaknya barokat nyatakho Ilahi tetapnya kebaikanti Allah subhanahu wa ta'ala cabe Pak Bu nalika ena cara ke ibu nya badai mios badai angkat nya mios makan sim kuring, maka sim -kuring ya, pribadinya ta. bapak badai angkat di bumi teh ngucapkan salam ke ibu ngucapkan salam ke para putra assalamualaikum nya pan cek untuk mana teh cek bapak teh ya. mudah mudahan kasalamatan pikir aranya wahai yang ada di rumah ini mangga kemudian orang yang di rumah bagaimana menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga keselamatan bagi bapak yang ingin meninggalkan ru rumah sok pan saya doakan gerak sok bapak besar enak kinten kita pak misalnya doakan kita bu nalika orang di perjalanan ya punten imannya ada musibah pan orang ke rumah akhirnya kenapa sebab mendapatkan doa dari siapa ya. umbumi isi um orang punten pak bu nya biasakan rumah lapak bumi teh kita nah, ngucapkan salam hari bapak ibu biasa aku mabuk, kamu minta kita beront set keplung cepat macetan goblok <laughs> cenderungnya <Cepamai> <"Goblog." laughs> itu nah itu yang yang kedua ya jadi orang ngucapkan salam istirahat nukah haji ketika bertemu yang kedua ketika kita mau masuk ke rumah atau kita mau meninggalkan istirahat nukah hiji iraha bapak ibu sehari ngucapkan salam deh tong boboraah kaimah Nawan? Sorangan, panya. Tamu berakai mau batu, rumah sorangan kudu mengucapkan salam. Tapi berarti pamit itu mah. Ketika kita masuk ke rumah orang lain, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ya, Bapak Ibu Saudara. Cobi ku Bapak ku Ibu engke okay, perhatoskeun dina Al-Qur'an surat Naonnya? Surat An-Nur ayat 27 nya. Mangake nya ta. Ya ayyu haladzina amamannuwahai orang beriman ya la buyutan omad araaranjen ula asubkah hijji imah goero buyutikum anu lain imah aranjen man yeah. hattasta nisu watu salimu ala ahliha dugiken ka anjen menta ijin hela atau gucapkan salam kasaha Ka anu ayah dita bumi zalikum khairul nuki itu teh lebih hadap ikan aranjen mangga la alakum tada karun sangkan aranjen aringet mangga kau bisa dengar jadi nalika orang natamu ka bumi anu eta bumi teh sanes bumi orang kadang ucapkan kumaha, salam contoh ibu miwa bapa kagungan raka kitunya. Arieta eta bumi raka teh bumi orang sanes sanes Dapat dagis biasa teh kumaha tuh kaimah teh maka kita buat tingkah, ayah, ayah kumaha, gitu kan inina, ini Bagaimana Rasulullah dan Allah mengajarkan kepada kita tentang meminta Ein kepada kitanya tak upami urang lebet kagu nyken Wi ucapkan salamtansalamualaikum trok 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 Tak ada ngabatar wae. Sulingker ke mana? Na panto, tongan. Main. Masuk itu tak? Ah, karib deh. Trok trok trok. Assalamualaikum. Bisa kali berarti? Dua kali. Trok trok deh. Assalamualaikum. Kata kali. Tak di mana ibu tos tilu kali mewah bapa mengucapkan salam, meminta izin, tetapi tidak ada jawaban, Maka bagaimana? su <laughs> lebat paksa ya gitu Widaykir orangmah itu manganya tuh al- istizau salah salahun arimental Widi tilu kali man Izina lakal up mi didinkan gitu Oge di <coughs> tuh <coughs> wailla upa minta aku maha parji balik di weh kali itu Contoh kia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak orang kalah nyukun di lah, tiada selebat nanti. tapi kalau di bumi mana kalau lebat? Pas gitu pakara orang tiada selebat. Orang kuma biasa nanti, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jumpa lubus, mata kenging, cara nama kan gitu. Karena kuma kedah meminta izin dulu kepada orang yang punya rumah atau orang yang punya rumah bagaimana? Memberikan izin kepada kita. Nga. Yuma, blue boost, blue weh, batur Nya, Nih, weh, sadar ya, tuh. Kenapa? Sebab, inama, juk, ilal, istizan, tuh. sesungguhnya dijadikan meminta ini untuk apa? Nih, tuh. Kenapa? Kena lebah, sorghin, iya, karna jaga pandangan. Mengapa? Kenapa? Buatin, anu diimah, teh, ayah, anu, nya Punten, buknya, teh ibu-ibu, mepan, karena di bumi, tetar taranya Punten, biasa pang naik like, bong, bergumahan, tapi habis segitu, gitu ya. Nih, Nomadak, minta diri eta itu, tuh. Keren ngajaga naon? Jaga etak, ngajaga eta kita aurat eta. Gitu. Keren ngajaga naon? Pandangan orang sadayana mangga. Nya. Nah, ibu pentingnya punten perhatoskan kurang sadaya gitu. Ulah jug-jug naon? Bulu bus pakai emang batu teh. Kumaha lamun sek enak urang ngatamu kae emang batu ujug-ujug abus. Matak anu boga mah kuma, meunang ngusir. Ya, gitu, punten. Saul kalabi nambal kieu. Ataitun At Nabi ya sallallahu alaihi wasallam Abdi teh nyumpingan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khala tu alaih lajang abdi lebat ke bumi aku tidak mengucapkan salam Kumasa Rasulullah teh irji salim balik 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 ucapkan aman salam aadhulu boleh ka aku masuk tuh mangga bisa nya mangga sih Rasulmah palingin contohk gitu nalika ana ayatamu asup Ka Imam urang contohek nagih hutang dejiim so balik, balik sala boleh seperti itu ya, jadi upami tema, tema ayatu supingka bumi urang tengucap kenawan salah maka orang kayaknya gumaha Kengeng ngusir tapi kuma sok wih deh gitu ucapkan salam hula weh gitu. Ata tapi murangkali kali kau nggak biasa kan? Pan biasa budak mahnya asup kayak mana kuma ha? Kuma biasa nanti buka pantu brus biasa kan? Cukup cekik ibu te kuma teh? Eh jangan, wih hula sok salam hula. Kengeng ibu kenal nanti untuk membiasakan kepada kita Agak anak bagaimana sampai nanti dewasa kuma biasa gitu mangga. Nya bapak bisa nana. Bagaimana? mak upami tadi biasakan ayat pada irahadoi tuh. mau kapan lagi dan kapan lagi irahadoi itu bu upami tadi itu mangga. Upami tadi biasakan tadi ayat mangga Nya, sok bu saya tak itu orang kebudak itu menang jang keluar keluarlah. keluar lah salam lah salam lah sih ya salam namun tersalam keterak kuing itu tu mohonnya. Bu saya nak tanya bu jangan Jenuh kehijiman nalika orang petepang Nuka dua ketika kita masuk rumah sendiri, yang ketiga ketika kita naon deh. Ya. Lebat kabumi bumi anusa sanes. Ya. Nuka opat, iraha bu, orang ucapkan salam deh pak. Nalika bapak miwa ibu singgah datang ke hiji majlis. Kali ya contoh kali ya. Nyata. Salah sekia. Izan taha ahadukum ila majlisin upami salah seorang antara aranjin nepi ke hiji majlis ke pertemuan nu calik ya Paliu Salim hendaklah mengucapkan salam. Contoh, nuju ngariung kia, ibu tersumbing tiga tujuh belas asup kali ya. Karena kumah karena tak kumah. Salamula lebat karena pantau masjid. Allahumma abtahli abu barumah terasa kumah. Salamu alaikum kasadayana. Mangga. Eh Rasulnya sunjat tuan gitu. Nyatu. Idan ahad ahadukum ilah majlisin upami anjin datang nepi kaji majlis Pal Yusalim alaih hendaklah mengucapkan salam kepadanya. Wa idha arada ayyakuma min majlisin. Tuh, upami isyak tema ajin. Sejak meninggalkan majlis ini. Kenapa? Kenapa kamu di? Pal Yusalim. Mengucapkan dia nawan. Salam. Kuma usah ada abdi mater akhiri dia nak. Ucapkan salam ke satu abdi. Teku udah kesedih doa ke gak urang mangga orang, model acepan, nunggu beres di masjid. Abdi mah kering sorangan terakhir kudu salam kasah tuh abdi Tadi ke ngawal salam nggak terseir gitu, mangga nggak. Bapak sih nana. Tanya tanya pengen ya, mah. Kalau pengetahuan orang sadayana, ternyata ningan oh ucapan salam tidak semudah seperti itu. Ya, nggak salah dengna. Upami teh ibu mi bapak enang alewat kahiji majlis kahiji pertemuan. Anu pertemuan eta teh ayah orang Islam, ya, pak campur ya mah orang Islam ayah non Muslim, atau tapi orang kafir ah, ayah maka kita dianjur ketika mengucapkan sa, sa tangtos, mengucapkan nah, salam teh lain kersahan nak, lain keria orang non no, orang kafir nah sana, tapi kersana ker ayah orang no, Islam dinya ya oke, okay. Mara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah tengah langkung maji kaj majelis pihi akhlaun Minal muslimin didinya teh ayaah orang Islam Wal musyrikin ayaah orang musynya ibadah talausan manana jebak kan ber, berhala Wal Yahudi je orang Yahu Yahudi kuma Rasulullah pasal lama aaim Rasul mengucapkan salam kepada hat atas nah, Rasul mengucapkan salam teh lain kasahan anak Ka orang K sana Ka urang Islam menang urang ngucapkan salam Kak selain orang Islam laabda Yahudakengegarannje ngucapkan salamnya Ka orangrang Yahudi tapi ke orang Nasang pentingnya contoh ya kan Se selamat Natal dan tahun baru kayak pa begitu itu termasuk tidak diperboleh Ka nah maung pamit ya mainang orang Yahudi orangrang Nasranii orang kapfir gucapkan salam ke kuma jawab wa gitu sakit atos jengker Anjun bisi ngucapkan akuma asamuamu Asamuikum makin hati naon kecelakaan buat kalian man bisi gitu kurang ja aku ma Wa jengker anjun kecelakaan Oge gituannya Ya, jadi ketika kita bertemu, ketika kita masuk rumah kita, nalika orang ayana nyaba atau napi kaji bumi, mengucapkan salam. Nalika orang lebat ke mana? Ke majlis? Keluar di mana? Di majlis sedang mengucapkan nama? Tak dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kapan lagi Bapak Ibu Sadayana mengucapkan salam itu? bu, Pak, sama salam teh kita mengucapkan salam. Saya anakku kumaha anu tinu berkendaraan kepada yang berjalan. Nya. anu berjalan kanu kumaha kanu kercali anak muda kepada yang lebih tu. itu cara Nabi memberikan contohnya. Li sogiru kabir hendaklah mengucapkan salam yang muda kepada yang tua. Nya. Warokibu alal mashi orang yang berkendaraan kanu kumaha kanuker berjalan wal masih alal kok ini anu lempang kanu kumaha kanu calik eta tata rasul mah seperti itu nih jadi kan diatur mengucapkan salam kan tersaga wayah ningannya mangga bapak sadana ira hadiah tu mengucapkan salam teh nya bapak sadana ternyata ucapan salam itu dianjurkan ketika kita mengakhiri sholat mung iya mah di teke teke dari kumaha jawab lagi iya ma. salamna salam doa iya mah ya kita kaya bapak ini Nye. harusnya kaya. anwa ili ibn hujrin katampi tiwail bin hujrin sholaitu ma'a rasulillah Alaihi wassalam abiti sholat sarang sahak sarang rasulullah salli salimuminihi Rasul ngucapkan salam kapalih mana kapal Ten Assalamualaikum warohmatullah Wawa assalamualaikum warohmatullah baribarauh man Punten Bapaktah ngucapkan salam Assalamualaikum kadek usaha ke si pipi kudu kat assalamualaikum Salamualaikum Assalamualaikum. Padit pisah nanti mah banget nak, gitu kan? -gitu. Ya, betan bu, nyet. Jadi kan dah nasihat seperti itu, di oke, okay. mengucapkan sabar kuma, duduk bikin kuma, sampai kuma secara sabar para sahabat ya. Abdi ninggali bodas pipisah Rasulullah tah di Salam gitu. Assalamualaikum. Terus tadi kapengker. Gitu. Ulah kuma ha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, enggak. ya itulah bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita Di mengucapkan salam beitu dijawab Nte. tekerdah et masalah nah. jengnahrah atau gucapkan salam Bapak ibu sad anaknya nalika ba miwa Ibu enak nga langkung At nabi berjarah ke manakakubun do anak teh Allahum robah dihi Semua. Kita mau dapat doa nanti teman-teman, teman Ya. Assalamualaikum ahlad diari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahiquna nas Alulloha lana walakumul apiata. Nah hajar empe buat tak rapal ya. Dah abdi mah jenah makam besar istri gitu <tutuk> kan. Nya. Nah, <tutuk> Besarena. Tanya pentetnya. Assalamualaikum. Semoga segala keselamatan buat kalian. Ya ahlad wahai penghuni istini tempat. Nya ya. Hei penghuni tempat ya. Jangan gitu kan. Nya kantos nonteh. Nah, Ngarantun kentenya tu. Ya, minal mukmini nawal muslimin diantara orang mukmin seorang-orang Islam jumata kuburan tak dipiskennya mana muslim mana orang Kak pisahkan kita doa wana je sayauna Abis tuh Insya Allah Insyaallah Mu ngersakken bikum lahi kuna bakal nyusul arajen mual hirup terus dimana kita di dunia mangga tuh gitu saya esun, abdi bakal kuma bakal nyusul aranjen abdi oke gitu mangga nas lana abdi sadar nyuhunken ka Allah ker abdi walakum jengker aranjen naon nyuhunken teh ala apiata mangga soko ibu bapak gerak eh tadi hatoskin aduh nya karawas semoga keselamatan buat kalian kalian wahai penghuni ini ku kubur baik itu orang mukmin ataupun orang mus muslimnya tuh Abdige okay, bakalusularanjin mungkin teh bakal maut Abdi, abdi ny ke Allah kenawan cenangtennya ajaran-ajaran Rasulullah keungurlan Sadayana anuked dipraktekan kurangsari dintenku mau pair Nah dengan orang persisisme nalika Hutbah tagucapkan salam ku mata begitu Ya, pada tadi kan ini dia Mengucap ya. kenawan langsung kenawan. Alhamdulillah, kenapa seperti itu? Ya. karena memang contoh Rasul, karena Nabi SAW, tuh, kabuk Nabi SAW, yap tatihu khutbatahu bilhamdi. Tuh. Ya. Rasulullah SAW, anjena ngawitan, ngupami khutbatnya kunawan, ku alhamdulillah, teh ngucapkan salam hula. Kenapa? tadi tadi ke pas ngucapkan salam tadi dia oke gitunya, enggak, Etan dengan ayah ayat nah, na assalamu kablal kalam. Ari ngucapkan salam, tuh canawan, san ngomong. Hadisnya memang ayat eta namun ternyata, nya, dah pan gitu kan? Singsa hajama anung mentak ke anjing terus temimitan ku salam, tong dijawab jangan antapkan weh cina gitu. Ternyata hadisnya teh nyu ibu sadayana nemutkin prawina Imam at di kumaha aku meragukan hadis tersebut. Malah saur Imam Bukhari kumaha hadisnya tersebut Imam cenah doi margi Aisyah dia teh an Basah bin Anu gitu kan. Orang sebut naon? Ieu ternyata orangnya tidak adil sebagainya. Tah itu kahotena kitu Bapak Ustaz. Dengan Ningali tadi napoe Jumaah mah ngucapkeun naon? Salam kumaha tah dina khutbah Jumat? Nah, cenah eta mah? Tanya apa Pak Ibu Sadayana? tuh, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, so ida song mimbaro Yaumal jumu'ati muati, ya tuh, istak balanas, assalamualaikum. Kabuk Tosa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, upami anjena naik ke mimbar, yau malju dina di napoe, Jum'ah, istak Rasul, tos naik ke mimbar kumaha mayun ka saha ka umat ka pada manusia dunia di dinya terus kumaha pas salam lalu ngucapkan nawan satu segitu kumaha calik teh rasul teh nya tos salik kumaha pan adan nya terus adan kumaha ngawaler nya dirajinkan ku doa satos ah ada terus gitu ke karawe cengkat ngucap nawan salam deh inte Hente, dan ngawitan hutbah mah gitu, tengah ngonawan salam memang iya pak Intan, iya mangga tamarnya anu garu pernah pakai salam hula mangga ngan sim kuring mah kadinya oh, eh, ternyata nya, ternyata kita tidak nanti ya iya mah nuri aja di nambah berapa nanti di anu dah lapan puluh sekian kejadian rasul hutbah ternyata rasul tidak mau dengan apa dengan ucapan salam Tidak tak apa yang tempat pusat yang tanya punten duitkannya ke atas nanti pilih iya

Jeng lain muhrim na, we mang gak etama gitu. Kantos kan, kota dah tu maros Anas bin Malik. Akan nanti sopahatu pi api asabi Rasulullah. Anas, nah ayah ente berjabat tangan di kalangan para sahabat. Tu masuk Anas, naam bener ayah kejadian itu. Nya, malah sahur Rasul kan? Innal mu'mina idhalak yal mu'mina pasallama alaih saya istuna jama'ah anu mukmin upami papanak jeng jama anu mukmin terus mengucapkan salam pak akhl tapi lajang kumaha berjabat tangan nyanak panangan anak, -anak. pasopah tuh lajang bermusopah bermusopah nya tanah yahuma kama tanah sarot akan berjatuhan dari mereka berdua yang bertemu Nah, ya tuh naona, segala kesalahannya seperti berjatuhan nah, daun tina tangkal nak mangga. pak upami sekte mata tangkalan kabeh wen turun teragrag nawana daun anu kita. apa kira-kira bakal kumaha ya. pantas berat makan kata bak angin di kumaha ya. tuh ternyata tuh anu iya makalakan makal kumaha ragrag tak seperti itu mangga. keuntungan nawan teh bapak ibu saudara keuntungan ketika kita bertemu lalu berjabat tangan, kumaha pau aman pak Yusri tangkep menangte, eta oke okay. gitu, ya. tuh harus harus kerjakan ya tuh,nya ida,nya tak Ta alaku Rasul Maki, upami para sahabat Aranje na penak sok nawan berjabat tangan, wa ida kodimu alas min saparin upami Aranje na mulih di mana

nya cun pipi kanan, cun pipi kiri. Sini kuma eh di seerah di, justru Rasul Mas. Ini lah hunisa. Aku belum pernah berjabat tangan dengan siapa? Perempuan. Ia mahu nyosong sorma ni hantar gituan. Entah mak, kenapa? Rasul kita iya nye, gitu kan? Ya. Nengah, Tak itu buat pesannya nak, nye. Rasul kita tidak pernah. Bagaimana? Nye. Tep, pernah salah salah. saha, sah. Jenuh lain. nah Jenuh lain. Jenuh sanes istri nama. banget terkenging, gitu. Nye. mahala enak budak mencapkan salam Karang biasa napan budak anu men nawan bedak anunium sau lengankolot nanya lainkolot anun tadi orang itu biasa nanti jadi budak anuma lengandakbalikkolot an itu Bu Kuring Putar mah putar-putar ibu nya nalika bade ka sakola anu dicium parangan teh ku putra teh saha? Sepuhna atawa sepuh anu Tangan Tah kali, kalina saha biasana? Tah rasul mah sanes segitu, tapi rasul mah rasul ku anjeun anu nyium budakna na. kitu nah, mah. Ya. Ibu eh, dah kurung hamba taat kolot, tengah kolot, kalau tengah anak budak mah. satu dia -sa -sa Kobala tuh kan gitu. Kobala Hasan Abna Alihin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjuna nyium incu na Nyata Hasan putra sah Ali. Ali. Enggak. Pakola gitu. ya Al Akro Abnu Habas Akro bin Habas nggak ada sih cuman. Inali Asrotan. Ya. Abi mau berapa besar pun tuh berapa besar sih begini? Sepuluh lam ekobil. Sampernah seorang dari kumatina. Can pernah saya ulang tadi kuma dicium ku abi cek saya teh al akrobin ahlas dia ya, dengan segitunya. Sang nya can pernah tadi dicium jangan berat teh kuma salah salah man la yarham la yurham sing saha anu teu nyaah bari tika nyaah poal teuing meureun nya budak kurang sok broken home teh buat kurang tara di mana meureun teh bu nya tara di tangke tara di mana tara di di sekolah teh doakeun kurang bari stop oh, gitu mangganya mudah-mudahan teman dudukin salah satu cara dan langkah buat kita untuk mendekatkan ini kepada siapa <tuh> jin budak urang terus saya bilang gitu kan abdi mahnya sekarang nasi abdi inna li asrotan minawalat abdi boga sepuluh budak ya. tapi tanpa di rumah tanpa dicium bisa urang-urang sama saya rasulnya man la yarham la barang siapa yang tidak mengasihi tidak akan nikah sih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas itu lah buat nanti kita kilis sepatunya. Mana ko yang dong turun nyuk tandinya Kumaha pamit titip salam kangen inter Ustaz, adi <mangga> <itu lithium. mups andimonologist> titip salam kang abah jeung ustaz kangen henteu pamit kitu. Henteu. Mangga oga mi itu umah magi malaikat jibril oge kantos titip salam ka saha? Ka Muhammad sangkal dikit ka kasih Ka Siti Aisyah. Aisyah, kumaha? wa alaika wa alaihi mengajar lagi itu ya biar anjing kasalamatan dia gak titip ayo titip sa ibu titip salamnya karena cara ibu ya dibikin ke ibu teh kasah lagi ibu teh maka si bapak na ya cara ibu teh kuma pengen ngawar kuma Keselamatan kamu pun sarang sekarang kesalamatan kamu musuh anak anu tip salah nggak mangga sepotong segitu, anu atau itu kuma langsung gue kang mangga waalaikumsalam walakum salam kamu anjir kesabu gitu oke okay, mangga nya mangga tamat tes pilihan dua belas kali nya mah mangga kayaknya menggunakan ilmu bahasa Arab dunia mah gitu lah tadi mentong gue atau segitu lah nya salam alaikum terus boleh seperti itu ya tapi sederhana nanti tanya tadi teh kuma pamit sekarang ibu ayo nanti jual salat ayo mengucapkan salam balantong

cengeng buka kenhela pantau nasok buka ngan ulang ucapkan ya. ulang mengucapkan ucapan ucapan di luar salat gitu munggu emang itu makanya... kita cari ibu ucapan salam di luar hantem mu eh muka kamu kawai para ibu juga mah kayak mau kapan tuh buka hela pantau nama nggak keraskin nih sholat tenanawan gitu punya mangat nek oke ku ibu ku bapak bakal kepenak dina kita hadir rasul etetnya Maksudku tak kumaha? Rasul mendamaikan isi yang sedang gitu kan teh. Di euy di, di naon teh? malah kitu tayapan aya nanti aya orang yang lewat disinggahkeun heula gitu nya. Mangga eta tidak membatalkan salat. Asal kita jangan mengeluarkan ucapan-ucapan di luar ucapan salat. sholat. Asal kitu cek bubunya. Bila yang teuing teh nya. Pasang singkuin teh seperti pura ieu gitu, teh. Namanya tiba jam puluh, langsung ka Ya pikirnya entah. Insya Allah kita langkai upami awak kosma orang bahasanya anu k dua k tiga serang kau patna upami awak kos teh salam kita salam teh sanes ajaran anu eng sanes di zaman sah sanes di zaman Nabi Muhammad tapi bisa tinggawitan Nabi orang diciptakan di piwarang mengucapkan salam ke sah ke malaikat malaikat mengajarkan salam lah kumah kalau salam maka nanti wa'alaikum salam mangga Eta masjidnya ta. Muka hiji Ucapan salam ketika kita bertemu Muka dua lebet ke bumi Kalau arti Bumi Nganjang kabumi bumi batur Ya Majem nanti teman-teman Lebat hiji majlis Atau nanti kalau hiji majlis Atau nanti ayah majlis Anu Kesempel Orang ngalangkung Kengen ngucapkan salam Ucapan salam ketika apa lagi Ya Nalika orang sholat Oke teman-teman Nalika orang kemana

salam ngan kade ulah ka urang ka firma teu meunang tong we nya tong we mun upami aranjeuna ngucapkeun salam ka urang kumaha jamaah teh wa alaih geus sakap sakitu nya jeung keur maneh siap, kitunya, makasih make <laughs> 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 sia Sehingga <laughs> tulisan segitu, langkung sar baik terik bahwa bisa panah terang sapa Kau pun segala kekirangan anak Mudah-mudahan yang manfaat Oke okay, mudah-mudahan Kurasa tiasa